Halo Sobat BP. Turnamen Super 300 Orlando Masters 2023 memang telah usai dengan wakil Malaysia Chen Tang Ji Toh Ewei yang menjadi juara di sektor ganda campuran. Sebagai BL Indonesia, kita tentunya ikut senang dong. Soalnya, Nova Widianto langsung membuktikan kalau ia memang salah satu pelatih hebat di sektor ini. Pada ingat kan, siapa yang bawa Pravin Melati berjaya di 2019 hingga 2020 silam? Well, berkaca di laga semifinal yang mempertemukan Tang Ji Ewei melawan wakil Indonesia Rehan Lisa, ada banyak fakta unik yang gak boleh kamu lewatkan. Yang pertama adalah misi balas dendam. Tentunya kamu bisa paham kan, Rehan Lisa sedang dalam misi untuk membalas dendam dari kekalahan yang dideritanya dari wakil Malaysia Januari lalu di round 16 Malaysia Open 2023. Apalagi jika dirunut dari belakang layar, ada gengsi tersendiri ketika Rehan Lisa harus melawan murid mantan pelatihnya sendiri, Nova Widianto. Sayangnya hal ini tak terwujud, gengs. Rehan Lisa tumbang straight game dan kini tertinggal 0-2 dalam hal head-to-head. Fakta lainnya adalah meski tensi pertandingan berlangsung panas, baik dari supporter hingga pemain setiap kali Malaysia dan Indonesia bertemu, siapa sangka Tang Ji Ewei dan Rehan Lisa sama-sama punya sikap respect di luar jalannya rally. Bahkan nih Sobat BP, banyak momen respect antara mereka yang bikin badminton lovers gemas di laga semifinal ini. Salah satu yang viral di media sosial adalah ketika Toh Ewei memberikan perhatian usai laga karena tahu jika Rehan mengalami pendarahan di tangannya. Hal itu terlihat jelas dari postingan akun Twitter @the_one_xyz dengan caption Toh Ewei sempat risau dengan tangan Rehan berdarah. What a sportsmanship there. Dan tahu nggak gengs, tangan Rehan ini sebenarnya udah berdarah sejak skor 14-16, di mana ia melakukan diving menyambut drive menyilang Tang Ji. Sayangnya, hal ini tak disadari Rehan hingga akhir laga. Nah, yang bikin hati makin adem adalah senyum lepas yang dilemparkan kedua pemain saat momen salaman. Sportivitas yang dijunjung tinggi oleh anak didik dan mantan anak didik Nova Widianto ini sungguh luar biasa. Tak hanya itu, badminton lovers juga dibikin gemes saat Toh Ewei dan Chen Tang Ji bergantian mendekati Coach Nova dan memberikan pelukan hangat. Tampak jelas, senyum kebanggaan dari Coach Nova melihat sikap sportif yang ditunjukkan anak didiknya.